khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah Dasar-dasar Pendidikan TK PAUD 4107 dengan topik Mendongeng di Lembaga PAUD. Mendongeng merupakan keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif. Mendongeng juga bagian dari keterampilan atau kemampuan berbicara. Oleh karenanya, keterampilan mendongeng sangat penting sebagai upaya untuk menumbuh kembangkan keterampilan berbicara. Bukan hanya sebagai keterampilan berkomunikasi, melainkan juga sebagai kemampuan dalam bidang seni. Nah, mahasiswa sekalian, pada program kali ini kita akan membahas tentang program mendongeng pada anak usia dini. mahasiswa sekalian, marilah kita ikuti program ini hingga tuntas. Setelah menyaksikan program ini, diharapkan Anda semua dapat menerapkan salah satu teknik mendongeng pada anak usia dini dengan baik. Mendongeng adalah menceritakan dongeng, yakni cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama dalam kejadian yang telah terjadi pada masa dahulu yang aneh atau tidak lazim pada pendengarnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dongeng diartikan sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng adalah suatu kisah fiktif yang bisa juga diambil dari kisah asli atau sejarah kuno yang dibentuk dari unsur tertentu. Dongeng adalah cerita rakyat yang tidak dianggap benar-benar terjadi oleh yang mempunyai cerita. Dan dongeng tidak terikat oleh waktu maupun tempat. Dongeng diceritakan terutama untuk hiburan, walaupun banyak juga dongeng yang melukiskan kebenaran, berisi ajaran moral, bahkan berupa sindiran. Dongeng juga merupakan kegiatan di dunia hayalan, dan imajinasi dari pemikiran seseorang yang kemudian diceritakan secara turun-temurun. Dari generasi ke generasi, terkadang kisah dongeng bisa membawa pendengarnya terhanyut ke dalam dunia fantasi, tergantung cara penyampaian dongeng tersebut dan pesan moral yang ingin disampaikan. Mendongeng berbeda dengan bercerita; bercerita adalah suatu seni dalam menyampaikan ilmu, pesan, nasihat kepada orang lain. Baik kepada anak-anak, remaja, dewasa, maupun orang yang sudah tua, sedangkan mendongeng lebih banyak di sisi yang dikembangkan dengan menarik. Artinya, dongeng sudah pasti cerita, namun cerita belum tentu dongeng, dan dongeng biasanya disampaikan kepada anak-anak. Kegiatan mendongeng bisa menarik bagi anak-anak. Jika disajikan dengan menarik pula, misalnya bercerita tentang Cinderella, Putri Salju, dan sebagainya. Selain itu, mendongeng bisa mendatangkan banyak manfaat. Bagi orang tua yang mendongeng untuk anaknya, kegiatan ini dapat mempererat ikatan dan komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak. Sementara bagi anak, kegiatan mendongeng dapat bermanfaat untuk yang pertama mengasah daya pikir dan imajinasinya. Melalui dongeng, anak dapat membentuk visualisasinya sendiri dari cerita yang dia dengar. Anak dapat membayangkan. Seperti apa tokoh-tokoh dalam situasi yang muncul dari dongeng tersebut? Lama-kelamaan, anak dapat melatih kreativitasnya dengan cara ini. Kedua, cerita atau dongeng merupakan media yang efektif untuk menanamkan berbagai nilai dan etika kepada anak, bahkan untuk menumbuhkan rasa empati, misalnya nilai-nilai kejujuran, rendah hati kawanan kerja keras, maupun tentang berbagai kebiasaan sehari-hari, seperti pentingnya makan sayur dan menggosok gigi. Ketiga, dongeng dapat menjadi langkah awal untuk menumbuhkan minat baca anak. Setelah tertarik pada berbagai dongeng yang diceritakan, anak diharapkan mulai menumbuhkan ketertarikannya pada buku. Diawali dengan buku-buku dongeng yang kerap didengarnya. Kemudian semakin meluas kepada buku-buku lain seperti buku pengetahuan, sains, agama dan sebagainya. Keempat, meningkatkan keterampilan bicara anak. Karena melalui dongeng, anak akan kenal banyak kosakata dan mengembangkan kemampuan berbahasa. Anak juga akan mendengarkan struktur kalimat. Kelima, meningkatkan keterampilan problem solving dan memperkenalkan ide-ide baru melalui kegiatan mendongeng, anak-anak akan dilatih untuk memecahkan masalahnya sendiri. Keenam, mengalami budaya lain dan relaksasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam mendongeng. Yang pertama, pada saat mendongeng, jangan dulu dilakukan sebelum Anda belajar mendongeng. Artinya, kita harus terlebih dahulu memahami dan tahu mengenai dongeng itu sendiri. Dalam hal ini, kita sebagai guru harus mengetahui lebih dahulu apa itu dongeng, apa saja ciri-cirinya. Kata-kata apa yang digunakan dalam dongeng? Nah, kemudian kita mulai belajar memperhatikan orang ketika mendongeng dan mengetahui apa itu mendongeng, apa maksudnya, dan bagaimana caranya. Kedua, dalam mendongeng, sebaiknya kita terlebih dahulu memahami dan menghafalkan isi atau tema cerita tersebut. Maksudnya adalah... Kita harus mengenal setiap karakter dari masing-masing tokoh serta mengerti alur ceritanya, sehingga tanpa perlu repot-repot, kita akan hafal dengan sendirinya. Ketiga, dalam mendongeng, sebaiknya tema yang kita ceritakan berakhir pada hari itu juga, bukan cerita bersambung. Maksudnya adalah, jika mendongeng yang kita bacakan merupakan cerita bersambung, akan lebih sulit bagi kita menyampaikan maksud sebenarnya. Dari dongeng itu sendiri, dan juga akhirnya akan menyulitkan kita, karena apabila penonton lupa cerita awalnya, kita juga harus membahasnya kembali. Malah, seringkali kita harus menceritakan lagi di beberapa bagian. Yang keempat, dongeng yang dibawakan hendaknya mengandung makna yang dapat membangun karakter anak. Pada dasarnya, semua dongeng akan memiliki nilai yang demikian, tapi. Kita juga harus memastikan bahwa dongeng yang kita bawakan mengandung nilai-nilai yang akan menambah pengetahuan anak, dan pada akhirnya dapat berkontribusi untuk mengubah perilaku anak menjadi lebih baik. Jadi, seorang pendongeng yang profesional, kita harus mampu memenuhi syarat-syarat sebagai pendongeng. Mungkin semua orang dapat menjadi pendongeng, namun tidak semua orang bisa menjadi profesional. Syarat yang pertama adalah syarat fisik, yang meliputi kemampuan untuk menggunakan penghasil suara secara lentur sehingga dapat menghasilkan suara-suara yang bervariasi, misalnya suara boneka, boneka suara binatang, atau suara pepohonan. Seorang pendongeng sama halnya seperti dalang. Dia harus mampu menyuarakan peran apapun dan adegan apapun, dan kemampuan menggunakan penglihatan secara lincah dan lentur. Ini adalah kemampuan yang kedua. Sesuai dengan keperluannya, maka pendongeng harus mampu melihat secara keseluruhan Orang-orang yang ada di hadapannya, jika mendongeng di hadapan pendengar, ia harus menggunakan mata untuk kepentingan ganda. Yang pertama, mata digunakan untuk memperkuat mimiknya. Yang kedua, sarana itu digunakan pula untuk berkomunikasi dengan penggemarnya. Berikutnya adalah syarat mental atau rohani dan kemampuan daya pikir. Kemampuan ini meliputi bersikap mental secara serius, sabar, lapang dada, disiplin, taat, berakhlak karimah dan senang berkesenian. Semua sikap mental tersebut sangat diperlukan oleh pendongeng karena mendongeng memerlukan pemahaman dan penghayatan yang harus dilakukan dengan penuh keseriusan, kesabaran dan kedisiplinan. Pendongeng harus berlapang dada karena mungkin menerima kritik dari pendengar atau dari pihak lain. Pendongeng juga harus berpikiran cerdas dan kreatif. Kecerdasan diperlukan karena pendongeng harus dapat menafsirkan isi isi cerita atau naskah secara tepat. Ia tidak boleh menafsirkan isi dongeng sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan ide dasar dari dongeng tersebut, ide dasar kadang tidak selalu disampaikan secara eksplisit. Disinilah pendongeng dituntut untuk berpikir cerdas dan mampu menangkapnya. Sedangkan kreativitas diperlukan ketika mendongeng, harus mampu menarik perhatian peserta e, dongeng tersebut. Pendongeng juga harus berpengetahuan umum, luas, dan berketerampilan bahasa yang baik. Selanjutnya adalah teknik mendongeng pada anak usia dini. Agar tidak bosan dengan dongeng yang kita sampaikan, kita perlu belajar teknik-teknik mendongeng. Berikut adalah teknik-teknik dasar yang perlu dipelajari oleh seorang guru dalam mendongeng. Pertama, memilih cerita. Usahakan untuk memilih cerita yang berkualitas, mengandung nilai moral bag, baik bagi anak, kemudian dua mudah dicerna dan menarik, serta dapat membangkitkan imajinasi dan kreativitas anak. Dua, menguasai cerita. Cara terbaik menguasai cerita adalah dengan menghafalkan atau membaca keseluruhan isi cerita. Ketiga, penokohan mempelajari penokohan dalam suatu cerita juga sangat penting. Biasanya, semakin sedikit tokoh yang ada di dalam suatu cerita, maka cerita itu akan semakin mudah dan menarik untuk didongengkan bagi anak-anak. Jangan lupa gunakan ekspresi gaya. Dan suara yang lucu pada setiap tokoh agar terlihat dan terdengar semakin menarik. Yang keempat, alur. Perhatikan alur. Hal terpenting dalam mempelajari sebuah alur cerita adalah pembukaan, kemudian isi, dan biasanya penutup, serta kesimpulan atau pesan moral yang ingin disampaikan. Setelah menguasai penokohan dan isi cerita, cobalah membuat alur cerita dalam sebuah kertas. Kemudian, alur tersebut bisa Anda improvisasi pada saat Anda menyampaikan dongeng tersebut. Kelima, suasana. Suasana yang terbaik bagi anak-anak untuk bisa menerima atau mendengarkan dongeng adalah suasana yang santai, tidak tegang, dan tidak formal. Keenam, kontak mata dan fisik Kontak mata sangat penting untuk mencuri perhatian anak. Bila mata kita tidak terfokus pada anak, maka ada kemungkinan mata sang buah hati menjalar kemana-mana dan kehilangan konsentrasi untuk mendengarkan cerita yang kita bawakan. Berikutnya adalah kontak fisik, juga sangat penting agar saat... Konsentrasi sang buah hati mulai memudar. Kita bisa mengekspresikan cerita yang kita bawakan kepada anak-anak. Ketujuh, penggunaan media gambar. Penggunaan media gambar ini bisa dilakukan dengan gambar yang sudah ada di dalam buku cerita. Namun, sebagai pelengkap, bisa juga Anda mempersiapkan media gambar lainnya, misalnya dengan menyediakan kertas. Dan alat tulis atau pensil, siapa tahu anak belum tahu beberapa benda yang kita ungkapkan di dalam dongeng. Nah, bila anak belum tahu benda-benda yang kita ceritakan, kita bisa menggambarnya dan menceritakannya kepada mereka. Yang kedelapan, iringan musik. Iringan musik sangat penting untuk membawa suasana menjadi tenang dan damai. Sehingga anak pun siap untuk mendengarkan cerita. Perlu diperhatikan tentang suara musik ini, jangan terlalu keras supaya anak-anak bisa tetap berkonsentrasi mendengarkan cerita daripada mendengarkan musik. Kesembilan adalah menggunakan media boneka. Boneka tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi juga bisa menjadi sarana atau media mendongeng yang menarik. Kita bisa menggunakan boneka yang sesuai dengan tokoh cerita, atau kita menggunakan boneka sebagai narator dalam dongeng yang kita sampaikan. Dalam kegiatan mendongeng, baik di panggung, di kelas, maupun mendongeng di radio atau televisi, guru atau pendongeng harus memiliki keterampilan dalam mendongeng. Berikut ini adalah beberapa tips atau trik untuk mendongeng. Yang pertama, Mengenali cerita berarti kita sebagai pendongeng harus mengenal naskah cerita yang dilakukan dengan cara membaca dan memahami naskah dongeng sebaik-baiknya, dan mengenal setting cerita sebelum dongeng itu dibacakan. Pendongeng harus mengetahui kapan dan di mana adegan itu terjadi. Tips yang kedua, pendongeng harus mengenali situasi tempat mendongeng. Misalnya, kita harus mengetahui properti apa yang digunakan pada saat mendongeng. Misalnya, apakah di tempat tersebut ada mikrofon, ada alat peraga, atau memerlukan alat yang lainnya. Yang ketiga, jangan lupa berdoa sebelum memulai mendongeng. Yang keempat, berdirilah pada posisi yang strategis dan variasikan sesuai dengan alur cerita. Pada tahap ini kita bicarakan dua hal besar, yaitu ekspresi wajah serta provisi posisi dan gerak kaki. Yang kelima, berkonsentrasilah sebelum memulai. Perlu diingat bahwa konsentrasi itu merupakan hal yang sangat penting. Jika kita dapat berkonsentrasi, kemungkinannya adalah satu persen kita lupa dengan alur cerita dongeng. Yang keenam, Mengondisikan anak didik untuk mendengarkan, yang ketujuh, memulai dengan cara yang singkat, padat, dan tepat. Pembukaan merupakan cerminan isi makna cerita, tapi kita juga harus memperhatikan poin hal ini. Yang kedelapan, lanjutkan dongeng dengan improvisasi yang tepat dan penghayatan, jangan berlebihan. Yang kesembilan, perhatikan pola dan irama berbicara. Sepuluh, perhatikan pula jarak dengan pendengar. Perlu jauhkah, perlu dekatkah, atau perlu menyentuh pendengar? Yang ke-11, gerak dan sikap tubuh, serta perhatikan kontak mata. Yang terakhir adalah menutup kegiatan mendongeng dengan baik dan benar, dan jangan lupa bersifat komunikatif. Nah, saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita dalam program pembelajaran bagi mahasiswa universitas terbuka, khususnya pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda sebagai guru dan sebagai mahasiswa di universitas terbuka. Akhir kata, selamat belajar!